Warga LDI Cilandak Barat selalu antusias dalam berkurban. Dengan sistem menabung, mereka mampu menyembelih 12 ekor hewan kurban, terdiri dari 5 sapi dan 7 kambing. Kegiatan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Baitul Lu'lu'a, Jakarta Selatan, pada Kamis 29 Juni 2023. Menurut Ketua Panitia Tommy Sutomo, kurban merupakan ibadah yang bersifat individual sekaligus sosial. Agar setiap individu atau keluarga bisa berkurban, PAC LDI Cilandak Barat membuat tabungan kurban dan selalu diingatkan mengenai manfaat kurban. Kita kajikan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan kurban. Seperti misalnya setiap bulu kasar, bulu halusnya itu bernilai 1 pahala. Kemudian barang siapa yang berkurban dengan senang hatinya, maka hijabah minanar. Jadi kurbannya itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Juga bernilai jihad fisabilillah, sampai-sampai seperti pulang tinggal nama, ini luar biasa sekali. Termasuk kurbannya kita nanti akan didatangkan di hari kiamat kelak dengan sempurna. Berkurban juga mendorong terbukanya silaturahim dan membangkitkan kepedulian sosial. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Lu'lu'a, Abdul Aziz. Kami berharap bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah dari hewan kurban yang dipotong, sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat luas. PAC LDI Cilandak Barat berharap kurban dari tahun ke tahun terus meningkat, mengingat efek berganda dari kurban yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan.